Hamas melakukan operasi gabungan bersama dengan Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husseini di kota Gaza. Adapun video operasi gabungan itu diunggah di Telegram pada Jumat, 5 Juli 2024. Dinarasikan dua militan Palestina ini menggunakan rudal SAM-7 dalam penyerangan. Mereka menargetkan helikopter IDF yang sedang mengevakuasi jasad tentara Israel yang tewas di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.